your love, cause it gets deeper tonight. Never let a sorrow lay inside. So let's dance, raise your hands and sing us higher. Welcome back to Chris CSD YouTube channel. Hari ini gue ada di daerah Senopati, ngecek satu hidden gem yang buat gue selalu bikin menawarkan madu buat gue. Ya nggak bro? Nggak ada yang ngomong gue. Maklum patung. But anyway, thank you SHVR Store. Nanti cek aja di SHVR Store di Tokopedia dan juga di IG-nya. Jadi nanti cek ada SHVR X Dominate. Ini crew neck-nya keren banget, gue suka sama Sasso Shebeck-nya, gue suka banget. Nanti bisa dicek di Tokopedia. Dan jangan lupa kalau pakai voucher gue, SHVR X Chris CSB, kalian bisa dapat 30% diskon. Sekarang kita cari the owner of this store ya. Siapa tuh yang ngiri dengan crew neck gue dan tas gue? Yuk. Nah inilah bosnya Surprise, Charles. Ini yang ngeracunin gue semenjak dia pindah dari Jakarta Utara ke Walter Wangi Cidi. Udah kayak 3 tahun ngeracunin lo terus ya. Jadi tiap kali gue mau pergi ke kantor satu lagi, selalu lewatin tempat lo. Oh makanya, mampir terus ya. Dan dulu shop dia cuma, seberapa Charles ya? Segini ya? Lu segini lah. Dari sana sampai sini segini ya Charles ya? Udah, terus sekarang pindah tempat segede gini. Wah gila, emang luar biasa kakak satu kita ini. Thank you juga, udah diusir. Aduh, thank you Charles. Charles, hari ini gimana? Ya, ceritain dikit tentang Surprise. Apa yang buat Surprise unik nih? Oke. Kalau buat gue sih, memang selalu unik. Dari lu sendiri. Kita sih lebih ke reseller store ya. Terus, memang kita welcome consignment. Terus, juga ada yang jual buy sell trade juga kita di sini. Selain sneakers ada streetwear juga. Makanya gue kalau di sini nih keracunan terus. Charles, ada barang-barang apa yang antik di sini ada sekarang? Wes. Kalau misalnya gue bawa tamu, DJ gue datang dari luar, setahun sekali kan gue bawa DJ yang banyak-banyak tuh yang gede. Iya, benar. Apa yang lu bisa show? Ada nih. Ayo. Tahu pasti lu udah suka. Langsung aja nih. Kita punya Union Jordan. Oh. Ini yang gue suka sih. Ini gue suka sih. Iya. Mata mahal ya? Cakep ya, mahal. Nggak salah ya? Iya, benar-benar. Oke. Ada apa lagi nih? What's next? Series, kita punya Nike Dunk Series. Nike Dunk Series. Kan? Emang dari tahun lalu tuh banyak banget rilis Nike Dunk. Jadi keren ya? Kayak 3 tahun lalu Jordan terus ya. Yes. Terus sekarang udah mulai banyak nih Dunk. Nike Dunk Series. Ini nggak lucu loh. Ini bagus nih. Woof, woof. Ini Doc Walker. Doc Walker. Ini lucu. Lucu banget. Edition. Terus kita ada warna yang bagus. Oke, ini, cakep banget. Ini kayaknya low banget nih. Ini gua ada yang dulu yang low. Ada. Tiffany yang low. Ini keren. Cakep yang ya. Versi ini high. Versi high-nya. Dulu actually waktu low sama high belum ada, udah ada belum? Belum ya? Belum. Hai baru kan? Baru kan? Iya. Yeah. 2015. Iya, yeah. Lu kan lebih earlier kan? Iya. Iya, iya. Dan ini sepatunya awet loh, kuat. Awet. Nah, kuat. Dan itu paling awet. Awet. Salah satu yang paling awet. Awet. Jordan. Dan ya. Gue actually ada Dunk Danny Supa di mobil. Yang waktu itu hancur. Ya udah hancur. Itu one of the first ya, SB Dunk ya. One of the first SB Dunk. One of the first SB Dunk. Yep. Apalagi, apalagi terus kalau lu mau di sini banyak. Warna netral sih, ini favorit. Oh ya, Amanier. Amanier. Jordan 3. Ya nggak salah. Ini kan yang gue ambil dari lu, Charles. Iya. Kemarin, itu. Cakep ya? Wah, cakep ini. Keren banget nih. Ini salah satu sneaker of the year 2021. One of the sneakers of the year, ya? Iya, harus. Dan ini bikin lagi Jordan 1. Jordan 1. Ya kan? Iya. Yang coming, ya? Kayak crack leather, upper-nya. Yang di satu, ya? Iya, yang di satu, ya? Yang di satu. Harus cop juga, tuh. Harus cop, ya? Jadi nih, kalau DJ gue dari luar, soalnya gue sering, kalau setahun sekali gue sering ke Belanda, ke Amsterdam. Ya jujur aja, store seperti ini jarang juga lho. Oh gitu? Serius. Oke. Kita di Indonesia tuh termasuk lengkap. Termasuk lengkap ya? Nah, apalagi kira-kira
Charles. Yang rare apa ya? Rare. Ini sih, ini memang paling hot item kita nih. Oh iya. Yeah. So far ya. Low, Travis Scott, Fragment. Ini salah satu best release menurut gue ya, di tahun 2021. Terus juga paling happening sih. Paling happening ya? Uh-uh, jujur, lu lebih suka ini atau yang high? Gue suka yang low. Low, kenapa? Karena bagian lebih Fragment. Lebih Fragment? Ya. Uh-uh. Tapi kan Fragment di awal waktu sama Jordan kan high. Iya sih. Colorway-nya? Karena ada black, terus gue suka off-white color-nya nih, shoes-nya, reverse shoes-nya juga cakep, cream gitu. Tapi enakan dipakai low sih. Nggak capek. Nggak capek. Keren nih. Ini juga nggak kalah keren. Keren. Ini Air Force One. Ini nggak kalah keren. Off-white. MoMA. University Blue. MCA. MCA. Setiap kalau si Virgil itu kan setiap ada show, pameran, rilis yang limited nih, kalau terakhir mereka rilis yang warna yellow. Iya. Yeah. ICA. Iya. Yeah. MCA singkatannya apa ya? Lupa. Ada singkatan kan, kalau yeah. MoMA itu museum kan? Museum of apa art. Apa art gitu. Uh-huh. Special edition. MCA kalau nggak salah Museum Contemporary Arts. Iya, yeah, betul. Yeah. Betul. Kalau MoMA itu ada beda lagi. Iya, yeah, betul. Ini nggak kalah keren ya? Iya, yeah, Hender Scheme. This is actually, dulu gua ada yang emas. Lu ada yang emas. Emas, Lasko Golden Child dulu. Oh iya, yeah. Yeah. Geiger kan? John Geiger. Cakep banget. Ini keren, ini pasti dia bikin custom. Custom ini? Custom. Mm-hmm. Custom. Page 10, upper-nya, jadi ini kalau dipakai lama-kelamaan berubah warnanya kan? Jadi? Karena, berubah ke warna? Sesuai karakter. Serius loh? Iya, sesuai karakter dipakainya mungkin. Kalau lagi bete? Kalau lagi bete gitu, karakternya apa? Keluarnya? Kalau lagi happy? Jadi bingung gue. Kalau lo sebut disebut sesuai dengan karakter, bingung gue. Terus ada apa lagi nih? S Bidang sih memang favorit. Ini kalau oh. Gak ngambil ya. Yes. Chinese Street Hawkers. Yep. Belang gitu ya. Kece. Jadi ini memang banyak banget nih. Representasikan Chinese food culture. Street Hawker. Di jalanan. Iya. Yeah. Ini warna lu banget. Kewat tedang. Gitu ya. Kewat tedang. Oh, yes, kewat tedang. Ya, yeah, so far itu sih cakep. Iya. Yeah. Terus mungkin... Di sini masih banyak lagi. Masih banyak lagi tuh. Masih banyak lagi. New Balance. Ah. Kayaknya dari tadi lu ngeliat yang ini. Yeah. Jujur ini, kenapa ya, Charles? Ini enteng banget dipakai. Enteng. Klasik. Ini tuh bener-bener... Kayak nggak ada, kayak lu pakai barefoot. Iya, iya. Ya? Dan ini pake... enak banget buat everyday wear. Nah. By the way, ini New Balance 1300 Aime Leon d'Or. Aime Leon d'Or. Uh-uh. Ini ada keren. Sedikit cerita yang unik. Uh-huh. PO sepatu ini setahun barunya. Lu PO sepatu ini setahun? Iya. Jadi, terus lu di website-nya rela itu, ngelepas? Ya, namanya jualan gua. Oh gitu? Iya. Jadi lu nggak PO? Jadi gue nggak PO, ternyata gue kira entry raffle itu buat kayak 3 bulan gitu, tadi announce. Ternyata dia buat next year-nya lagi. Jadi buat batch next year-nya? Jadi gue udah bayar setahun, baru datang sepatunya. Dan sepatu ini? Benar, sepatu ini. Oh my God, oke. Okay. Jadi ini ada dua warna, satu warna green, satu warna pink. Ini keren banget loh. Pink juga bagus. Satu warna pink? Iya. Oke, tapi ini keren banget. Keren banget. Keras green. Memang kita lagi banyak, New Balance, cuman New Balance lagi lumayan rame iya. Sekarang. Kita ada 992 series. 992 series. Multicolor. Multicolor, jadi, keren. Ada warna grey-nya. Kalau ini series-nya berapa, bro? Ini 1300. 1300, ini 992. Ini 992 series, kalau lu lihat yang grey-nya, itu pakai sama Steve Jobs. Oh ya? Iya, warna grey-nya. Terus, baru di retro ulang nih. Oke. Okay. Ini nggak enak nih. Ini 327 enak. Enak. Ini entengnya luar biasa. Benar. Kayak pakai plastik, kayak pakai kertas. Jujur aja. Ini pegang bener-bener light. Jadi kira-kira wow. Apa yang suka nih? Banyak sih. Ntar kita OTD. Ntar kita OTD. Sama masuk kesini dulu. Okay. Wah, ini sachai keren. Iya. Yeah. Sachai waffle. Yep. Vapor waffle. Wih. Kebetulan kita ada yang warna. Gila lengkap. Beige sama dark eyes. Gue suka ini sih. Lu suka yang ten ya? Keren. Keren ini lebih cocok ya buat dipakai harian juga yeah. Masih masuk ya. Kalau ini bagus. Kalau yang dark iris purple gini mungkin buat
weekendan lah. Ya, ini kok daily masuk? Iya. Ya? Yeah? Keren. Ini salah satu super yang cool. Salah satu sepatu yang menurut gue liatnya gede banget nih. Kesannya gede. Tapi gitu lu pakai on fit tuh ternyata empuk banget. Iya. Yeah. Enggak, Sacha emang kayak gitu ya? Iya. Yeah. Makanya salah satu best seller juga. Jadi gue nemuin satu DNA baru nih. Apa? Infinite coolness. Yeah. Kalau ke surprise dan apa lagi pakai baju kayak gue dan Charles. Yeah. Kerunak kayak SFR Dominate. Oh, bagus nih. Ini lalu, baru ya? Baru keluar. Oh, baru keluar. Okay. Lalu kalau mau beli nanti pakai kode gue. Boleh. Kodenya apa tuh? SAVR Express CSB dapat 30% off. Oh, langsung gue promosi gue. Promosi. Langsung ke Tokopedia ada SAVR Store. Oke. Okay. Nanti bisa langsung dapat kodenya. Yeah, tuh, gue kasih lo tadi kan. Nih masih banyak lagi. Gue nggak sabar OTD. Gue udah bingung. Nah, tuh di Jordan Wall. Yeah. Nih warna sih umum lah ya. Iya. Yeah. Wow. Ini custom. Custom. Iya, sama Shoe Surgeon. Shoe Surgeon. Oh, ini Shoe Surgeon. Jadi fragment. Oh. Customized Shoe Surgeon. Terus dia dari Croc Leather ya. Ada fragment. Tunggu ya, gue lihat dulu harganya ya. Iya. Gue rasa waktu dia beli lebih mahal, Bro. Lebih mahal. Ini karena ini udah second ya. The worn. Ya, karena Shoe Surgeon tuh gue tau lah, kita tau lah harganya berapa ya. Iyalah, juga udah pernah punya. Pernah punya, yes. Keren, super cool. Air Jordan 1 ya, timeless ya. Timeless. Gue suka banget warna-warna kayak gini. Iya, cakep. Iya. Kayak daily wear tuh enak. Bener. Lu pakai buat apa juga cakep. Iya. Nice. Cool. Oke, saatnya kita OOTD. Buat pakai ke mall, pakai ke party. Oke, boleh. Pakai kemana-mana dan acara keluarga semuanya, hangout teman-teman. Kemana-mana kita OTD sekarang. Thanks, Charles. Yuk, kemana? Yuk. Thank you so much, brother. Yeah, thank you so much, Pama Bro Charles. Di surprise. Jadi hari ini gue dapet DNA Infinite Coolness di tempat lo, Bro. Yui, keren banget nih. Apalagi sama tadi udah syuting OOTD banyak ya. Udah cocok banget deh, itu sepatunya si CSB banget. Jadi gue dapet hal baru, Charles, setiap kali ke toko lo. Oke. Okay. Jadi semakin banyak gue ke toko lo, gue dapet satu DNA. We are cool system. Okay. Yeah. Mantap. Always cool and consistent. Cool systems. Konsisten belanja terus ya. Dan konsisten belanja terus. Betul. Benar. Jadi thank you so much, Charles. Okay, jangan lupa ke Shoe Price di Senop. Ya nanti cek IG-nya. Shoe Price. Jakarta ya, Charles? Yes, Shoe Price JKT. Shoe Price JKT. Yes. Jadi check it out. Okay, thank you so much, bro. Thank you. Jadi thank you so much for watching. Kita move on. Soalnya mau ke toko satu lagi, bro. Mau belanja lagi nih? Lihat-lihat aja. Okay. Kita belanja malu dong. Yeah, thank you. Thanks, Charles. See you, bye. Sekarang gue di STC. Udah ganti baju. Jadi pakai kaos sama nylon jacket dari SHVR X Dominate. Sekarang mau ke Primetime Jakarta. Kita mau lihat thrifting culture. Kalau tadi pop culture, kalau gue bilang sekarang thrifting culture. Yuk kita masuk ke Primetime Jakarta. Berapa lama kak ya? 6 tahun. Gila, 6 years. Yeah, six dan gue sekarang ada di Primetime Jakarta. Jadi basically, ini tempat buat semua orang gue sih kak. Karena barang-barang di sini, bener-bener barang-barang zaman gue. Dan di sini ada partner-partner lu ya kak? Iya. Which? Ini Eric. Halo. Ini Hans ya. Bro Eric yang? Halo Eric. Bro Eric. Bro Hans. Thank you for having us. Jadi gokil tempat ini. Gue ngelihat di sini sepatu-sepatunya sadis. Wah,
apa aja kak yang kira-kira gokil di tempat ini yang super cool yang udah pengen show ke kita nih? Ini kayaknya semuanya sih super cool sih buat gue. Kaos-kaos vintage-vintage lah. Ini tahun berapa kak? Pink Floyd. Pink Floyd? Yeah, The Bulls is the 90s. 90s semua lah kan ya, 90s semua. 90s semua. The Bulls, Rapti. Ini gue bingung lu dapat dari mana sih? Jadi kayak banyak orang ya kesini lah jual kita lah. Titip ya? Enggak, jual putus. Jual putus? Iya, putus. Jual putus kesini? Iya. Wih, gile. Kau lihat sini banyak banget sepatunya, sadis. Hanya ya, ya orang yang orang yang tahu. Ya kan lagi dang-dang tua Air Force One jadul-jadul. Iya, yeah. Ini gue suka karena gue ada dulu di Dallas Soul. Dallas Soul dang. Yang mana satu lagi kak model? Yang barunya. Ini yang barunya Dallas Soul. Jadilah toko ini ya curated vintage lah misalkan ya. Beda dengan toko-toko lain. Iya. Ini curated stuff lah kayak. Terus yang di bawah tuh gue lihat. That's what. Sadis. Oh. Ini 1985 Chicago. 1985 Chicago AJ1. Not for sale. For sale kok? For sale. For sale. Langsung ada bos jawab for sale. Size 10.5. Size 10.5. Gila dia kualitas AJ1 sih sadis ya. Enggak bakal. Ya. Yeah. Enggak bakal coplok. Yoi. And you're selling for 20 million. Mil, 20 mil. Size 10.5. 10.5. Kece ya. Gile. Terus itu banyak barang. Gila lagi, mana lagi kak? Show. Dika udah pusing sih, kebanyakan barang kece. Jadi kita kebanyakan baju-baju vintage dari music. Dari yang muka lu mana kak? all this vintage tees. Jadi kayak ada dari sport, dari vintage 90s Nike, ada film-film, ada kaos kartun, music. Kebanyakan orang-orang ya nyari kesini musik lah, music, movie tees, terus Nike, apa jaket-jaket Nike, windbreaker dari 90s semua. Ini bagian-bagian random. Yang gitu aja sih. Sadis. Nggak gitu-gitu sih, Kak. Ini sadis. Ini bayangin, ini original upper deck. Upper deck 1997. Tahun 1997. Gila, Mike Block. Di sini ada Jordan Tokyo. Ya, Kak. Tokyo. Ini juga Nike Blazer 82. Tahun 82. Nah, inilah ya. Kayak Wally Yellowing-nya keren ya. Louis Vuitton. Lagi ya, ya. Gila ini original poster juga. Original poster. Gila, surga buat gue. Surga buat gue. Di atas tuh masih banyak lagi. Yang pajangan itu. Pajangan. Ya. Semua original 96, 97. Wah, kerambel-kerambel gue titip sini kayak. Boleh. Buat pajangan daripada di rumah. Enggak ada yang nikmatin. Iya. Pajangannya sih kok boleh kok. Weh. Kita lihat-lihat dulu sebentar, baru kita balik lagi. Jadi gue amazed banget sama Dika, luar biasa. 3 tahun lalu dia bilang mau buka shop ini, kejadian dan sadis. Bersama partnernya di belakang, Bro Eric. Hans, Bro Hans, Bro Ryan, luar biasa. 3 saudara dan 1 saudara pungut. Tapi keren. Ini yang vintage ya berarti ya. Kak, 5 barang yang lu mau highlight di sini yang gokil apaan? Okay. Pasti banyak lah ya, susah milih kita, dari segini banyak. Specialty kita ya. Yep. Akan seperti ini. 1985 Royal Blue. 1985 tahun 1985 Royal Blue AJ1. Yeah. Damn. Boy. Oke. Okay. Ini jual? Dijual. 20 mil. 20 mil. Yeah. 20 mil. Kalau ada mau langsung. Dan ini toko kita cuma yang jual di Jakarta, Mas. Cuman prime di time. Sini prime time yang jual. Enggak ada tempat lain, enggak ada yang gak jual. Enggak ada tempat lain ya.
Tuh lihat. Nggak bakal dijamin, nggak bakal coplok kalau Jordan 1. Percaya. Pasti. And then, this one. Ini very iconic Nike SB ya. SB. Nike SB X Dunkle. Dunkle? Uncle. Uncle? Uncle itu kayak collective studio gitu. Oke. Okay. Dulu ada yang desain Futura. Futura? Semua tahu Futura kan? Yep. Dengan his iconic logo, the Atom. Oh, oke. Okay. The Point Man. Oke, okay, ini berapa kak? Ini 10. 10 mil. 10 mil. Nice. And then yang gila nih. Yang gila, kita bisa. Yang gila. Bisa nah, ini tahun 1985. Iya. The actual ya kak ya? Iya, baseball jersey yang Michael baseball Jordan jersey pernah pakai di iklan. Di MJ pakai di iklan. Juga, bentar ya, kita juga 1985. Ada. Kita juga ada track jersey-nya. Wow. Made in Japan, Nike tag-nya blue. Masih made in Japan nih? Iya, made in Japan. Sadis. Super cool. Juga, sama, nah, and you cannot beat the infinite coolness. Iya, yeah, you wanna... This one is the probably the super the most, cool... The most expensive stuff. The most expensive. I think, for sure. Ini... baca ya? Iya. Yeah. Jor? Don. Ini Michael Jordan Bulls Rafty dan dari 90s. 90s, in 90s. Yep. Dan itu ada typonya. Typonya. Jordan. Jadi mungkin ini satu-satunya di dunia ya. I think it's gonna be one. Belum pernah lihat lagi. Belum pernah lihat lagi. Yeah, and this is selling for? Not for sale. Not for sale. But tapi kalau mau ada yang beli bisa. If put a price on it, could be $3,000. $3,000 US. Yeah. Sama dengan silakan 40, hitung sendiri, yeah. 40 juta ya. Bisa tanya langsung ke Prime Time Jakarta. Very special. Sayang ya. Perut gue rada buncit, jadi. Padahal alasan ya, Kak. Nah, Kak, kalau misalnya ada DJ kesini, gue bawa. Kira-kira okay. Yang mau lo show apa, Kak? Kalau sebelah sana ya? Yeah, future wow. References. We'll probably show them like the music tees. Okay. Because I think ya. as an artist, musician, mereka pengen. Mereka suka banget. Ya. Yeah. Tapi ada yang warkop-warkop gak? Gak ada. Oh, dono gitu. Kasih no indro kan. Mungkin gak, mereka gak suka. Maksudnya kayak baju-baju kaos-kaos musik ya. Kayak it gives them nostalgia lah. Maybe okay, their, yes, their favorite artist, yes. You know, in the past. Karena bule-bule suka kayak gitu. Iya, yeah, makanya. Yeah, bule-bule suka kayak apalagi gitu. Apalagi rapper-rapper kan. Yes. They like to wear what really inspired them to be rapper juga kan. Yep, yep. From Tupac, yep. Oke, abis ini gue mau ngeliat lah. Sana, boleh, mau lihat semuanya. Boleh, boleh. So, thank you so much, Kak. Thank you. Bro Eric, Bro Hans, dan Bro Ryan. For the time, gila kita dikasih kesempatan ke Prime Time Jakarta. Really appreciate it. Luar biasa, Haris, kalian harus datang. Welcome anytime, katanya. Dan di sini buka setiap Selasa sampai Sabtu. Sabtu. Dan kalau Rana yang mau jual barang juga bisa. Jual barang, bisa beli sini. Iya. Soalnya jual barang sini, ya, bisa beli, bisa jual. Iya. Jadi sekian buat episode hari ini. Gua benar-benar ngerasain pop culture lawan thrifting culture. Tapi tetap keren, kenapa? Karena gue suka SHSVR X Dominate Apparels. Jadi jangan lupa untuk cek Tokopedia-nya, SHVR Store, pakai kode voucher SHVR X Chris CSB, kalian bisa dapat 30% off. Jadi check it out, ada kaos, ada nylon jacket, crew neck yang tadi gue pakai di shop sebelumnya, dan juga ada Sasso Shea Bag. Jangan lupa untuk cek SHVR Store di Tokopedia, dan juga follow IG-nya SHVR di bawah ini. Dan always be cool. We are cool systems. See you on the next episode.